很多即係話海外的華僑，咁佢幾代人即係過咗去外國，咁佢對中國嘅傳統節日啊就比較重視，咁所以即係話而家我哋基本上都係用即係話都係全世界各地嘅華僑訂多。一個好的餅印嘅，即係話咁啊，又有立體感啦，又要即係話層次分明啦。其實做呢行即係話做手工都係，最主要嘅係耐心加耐心。Saya merasa bahwa perempuan itu cantik harus luar dalam. Nah makanya kita pengen punya, kita akan punya program di mana kita akan membantu wanita-wanita yang mungkin bekerja di rumah tuh untuk mengerjakan lebih banyak. What began as a hobby for Elizabeth Wahyu soon became a brand, which in turn seeks to help women from nearby communities. Recruited via word of mouth, around 70 homemakers in Jakarta are now trained in making jewelry for a steady source of income. Jadi pokoknya kita nyari ibu-ibu di sekitar Jakarta Selatan sinilah yang bekerja. Jadi mereka kebanyakan kalau nggak lulus SD, lulus SMP gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat di masalah urban gini kan, kalau untuk cari kerjaan yang dengan waktu sendiri, kalau buat ibu-ibu kan agak susah gitu. Nah, saya sih kepengen banget kalau bisa memberikan solusi. Saya bisa bikin ariet, kalung yang ikat-ikatan itu, bikin apa kalung bib, ya apa aja sih banyak. Yang pokoknya yang ibu tata, alhamdulillah saya bisa kerjainnya. Tapi kalau satu yang rajutan saya belum bisa. Yang paling sulit mayat-mayatnya, yang jahit-jahitnya, kadang kalau kita salah sedikit jadi kita bongkar lagi, ulang lagi itu bikin ngerjainnya frustasi banget, udah males banget ngerjainnya. Nyambungin terus sampai ke sini, terus yang ini sambung terus sampai sini. Jadi ini harus lebih pendek nih di sini. Jadi nanti dia cuma nyandang ke sini, yang dari sini ke sini. Ini dibiarin aja. Udah ngerti sampai luar dalam. Having run this for 17 years now, Elizabeth is keen to keep the family of women growing and learning. Many of the women have continued to work here, while some have even gone on to start their own businesses. Dan kebanyakan memang staff kami rata-rata di atas 10 tahun ya, gitu. Dari single sampai berkeluarga, sampai punya anak. Jadi yang pertama kami tekankan itu adalah harus menyukai pekerjaannya. Karena ini ada pekerjaan keterampilan dan seni, jadi yang pertama-tama adalah harus suka dulu. Nah, training itu akan diberikan kemudian jika mereka sudah menyukai pekerjaannya, itu hasilnya akan sangat terlihat dari hasil pengerjaannya. Gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa dibohongi.